Halo semua, apa khabar? Hari ini kita memandu uji model Citroen C3 Aircross. Untuk pengenalan semua, C3 Aircross ini merupakan satu model crossover segmen B yang dari Citroen yang bertanding dengan model seperti Honda HR-V, Mazda CX-3, Peugeot 2008 dan juga saingannya yang paling dekat adalah Renault Captur. So, jadi dalam video ini saya akan menerangkan 3 kelebihan dan 2 kekurangan model ini. So, kelebihan yang pertama adalah reka bentuk. Design model ni memang lain daripada yang lain. Dalam paras harga ini, jika kita bandingkan dengan model-model B segment SUV yang crossover yang lain, tiada tandingannya, tak ada satu yang nampak outstanding, yang nampak special macam C3 Aircross ni. Okay, dari luar, dari dalam juga, okay, kita nampak banyak details reka bentuk ni dalam C3 Aircross ni yang kamu tak akan nampak pada kereta-kereta lain. So jadi jika dari luar kamu pandang dari luar pun ataupun kamu duduk di dalam model C3 Aircross ni, ia memberikan satu aura yang kamu rasa dia sangat ceria, sangat special. Ia mempunyai satu penampilan yang seolah-olah kereta ni adalah untuk mereka yang one step away, satu langkah sebelum kamu boleh upgrade pergi beli Mini Countryman ataupun beli Mini Clubman, sebab ia sebab design dia memang nampak special, memang unik dan sangat bergaya. Okey, point nombor 2, harga kompetitif. RM116,000. Okey, so dia dibandingkan dengan model HR-V spek teratas lebih murah. Okey, dan jika dibandingkan dengan model Renault Captur, dia mahal sikit, tapi jika kamu pergi cucuk salesman tu, dapat diskaun, harga tu dah hampir sama dah. So tapi yang lebih penting kita fikirkan adalah harganya RM116,000, tapi penampilan kereta ni nampak seolah-olah ianya berharga RM130,000 atau RM140,000. Kelebihan yang ketiga kereta ini, ini paling best untuk kamu semua yang puteri-puteri lilin tu semua, duduk kat belakang ada sunshade. So jadi tak perlulah pergi kedai aksesori nak beli sunshade lagi letak tepi tingkap ya. Bagaimana pula dengan kelemahan kereta ni? Kita start point yang pertama. Sekarang kita dalam traffic jam. Saya tekan minyak gentle . Okay, so apa pula kelemahan kereta ni? Kita start point pertama. So sekarang traffic jam, saya tak bergerak. Saya lepaskan brake . Gegaran yang amat ketara dari bahagian enjin. Ia rasa seolah-olah kereta ni dilengkapi dengan DCT, transmisi clutch berkembar yang tidak ditala dengan betul. Tapi pada hakikatnya, kereta ni sebenarnya dilengkapkan dengan transmisi automatik biasa 6 kelajuan. So, jadi jika kamu selalu membawa kereta dalam keadaan traffic jam, kamu mungkin akan rasa ini mungkin satu perkara yang kurang menyenangkan. Okay, dan ini kita tak boleh cakap adalah masalah engine mounting kereta ni, sebab kereta ni baru mileage dia 10,000 km sahaja. So jadi saya menganggap ini adalah merupakan sifat semula jadi kereta ni. Kelemahan kedua kereta ni adalah sensasi pemanduan yang tidak padan dengan paras rupa kereta. So jadi kita lihat dari luar, kereta ni nampak cantik lah, nampak special lah, semua tu benda kan.
Then kita duduk dalam, kita tengok, wah, semua reka bentuk tu dashboard macam macam ons. Tapi bila memandu kereta tu, rasa kereta ni, rasa sensasi pemanduannya rasa agak biasa saja, tidak mempunyai apa-apa, tidak menjanakan tahap keseronokan yang kita jangkakan. Okay, dan juga prestasi dari enjin ni, enjin 1.2 liter 3 silinder menjanakan kuasa sebanyak 112 kuasa kuda, 200 newton meter torque, 205 newton meter torque. Okay, so jadi cukup makan untuk pemanduan sehari-harian, tapi tidaklah hebat mana, okay, jika kita bercakap dengan jujur lah. Tapi bagi saya, sensasi pemanduan kereta ni boleh ditambah baik lagi. Jika boleh, untuk facelift, saya sarankan kepada Citroen, tak payah ubah paras rupa, tak payah ubah reka bentuk kereta ni, luaran dalam maintain saja rupa kereta ini. Tumpukan semua perhatian untuk untuk menambah baikkan talaan enjin dan transmisi ini untuk bagi pelancaran yang lebih baik daripada sekarang ini.